sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika musim panas untuk mengelakkan dehydration, kehilangan haba dari kehilangan apa ni air dalam dalam badan. Adakah benar Nabi sallallahu Nabi Yunus selepas ikan memuntahkan beliau ke darat, Allah sediakan buah labu bagi menghilangkan dehydration tadi, kehilangan air dalam badan. Kalau minum air banyak, kerap kencing dan menyulitkan iktikaf di masjid. Okey, baik. Baik, berkaitan tentang kata cerita tentang Nabi Yunus selepas dia keluar daripada ikan perut, perut ikan ikan nun ataupun ikan ikan pada waktu tersebut, dikatakan dia makan buah labu untuk nak sejukkan badan dia ataupun untuk dehydration ni kan. Betul ke tidak? Yang pertama, cerita-cerita berkaitan tentang benda ni banyak Israiliyat. Maka Allah Ta'ala alam, cumanya labu ini di antara makanan kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan labu juga di antara salah satu jenis buah untuk menyejukkan menyejukkan badan. Allah Ta'ala alam, kita tak pasti dalam bab ini, tetapi tidak disebutkan di sana. Tidak disebutkan di sana, iaitu kisah ini benar ataupun tidak, saya pun tak pasti. Kami pernah baca kitab Ibnu Katsir berkaitan tentang kisah para nabi, dan tak pernah jumpa pula kisah berkaitan tentang labu ni, so saya tak tahulah. Wallahu alam, kalau ada cerita yang lain. Adapun berkaitan tentang minum air, kalau minum banyak air akan menyebabkan, ialah dah panas, kita kena minum air. Bila minum air, cepat kerap pula nak, cepat kerap pula nak kencing ataupun banyak kencing. Nak buat macam mana, itu dah memang tabiat, tabiat manusia. Kencing sajalah, jangan ditahan-tahan. Ambil wuduk balik selepas lepas daripada tu. Wallahu alam, petua, petua. Saya bertemu dengan seorang orang tua di Masjid Nabawi. Setiap kali saya nak pergi ke umrah, saya akan berdoa, ya Allah, jumpa temukanlah aku dengan manusia-manusia yang hebat. Satu hari itu saya bertemu dengan seorang hamba Allah berusia 73 tahun, seorang lelaki Arab. Selepas solat Zuhur, kebetulan saya dah makan tengah hari, saya kata saya tak nak balik, nak duduk kat dalam rawdah baca Quran lebih kurang. Tengah duduk solat sunat, terpandang, terpandang apa? Terpandang seorang lelaki tua berada di dalam rawdah duduk membaca Al-Quran. Jadi kita tengok dia ni orang tua, hormat kepada orang tua. Saya kata insya-Allah selesai solat aku nak pergi berkenalan dengan dia. Selesai solat saya pun pergi salam. Bila saya salam, dia kata, engkau orang pertama yang salam dengan aku hari ini. Oh, kita rasa istimewa lah. Dia kata, aku nak pesan pada engkau, aku tahu engkau duk mengajar. Oh, maknanya orang ni luar biasa lah sebab dia tahu saya ustaz. Dia kata, engkau duk mengajar orang di negara engkau, so jangan tinggalkan 11 rakaat pada tiap-tiap malam, iaitu solat, solat malam, supaya ilmu yang kau berikan itu akan bermanfaat. Tak apa yang tu. Cumanya saya tanya, apa yang dia buat? Dia kata dia masuk Masjid Nabawi pada waktu subuh dan dia tak akan keluar melainkan setelah waktu Asyak. Ni masuk waktu pagi, keluar waktu Asyak. Sehari dia duduk dalam tu. Saya kata, tak makan. Dia kata, makan lah. Kenapa tak makan pula? Saya kata, tak pergi toilet ke apa? Dia kata, tak. Saya kata, takkan tak pergi toilet? Saya kata, biasanya kalau siapa masuk mesti rasa nak terkencing ke apa. Dia kata, dia pun keluar daripada kocek dia, keluarkan apa? Kacang pistachio tu, kacang cerdik. Keluarkan kacang cerdik tu dengan buah kurma. Dia kata makanan dia kacang cerdik, buah kurma dan air zam-zam. Dia kata kalau kau makan yang ni, insya Allah, dia kata engkau takkan terasa nak buang air sampai ke Asyak. Wallahu'alam, saya tak pernah cubalah. Sebab kita bukan duduk kat masjid 24 jam. Tak tahu kalau siapa nak cuba supaya tak kencing kerap. Kadang-kadang kencing kerap ini juga datang daripada penyakit, dia punya filter mungkin dah loose. So masalah juga. Bukan sekadar kencing kerap, ada orang yang lagi dahsyat. 3 tahun, 4 tahun yang lepas, seorang perempuan datang bertanya pada saya satu soalan. Dia kata, ustaz, makcik nak tanya satu soalan. Makcik nak pergi haji ni, tapi makcik ada masalah. Masalah makcik ni masalah yang sulit, dia kata. Masalah apa makcik? Cerita kat saya. Kata makcik ni, ustaz, saya kena penyakit. Penyakit ni yang pelik sikit daripada orang lain. Penyakit apa makcik? Makcik, dia kata, bila makcik kentut bertalu-talu. Oi, saya kata, kok mana kentut bertalu-talu ni? Kita pun kali pertama dengar, Allahu Akbar. Apa dia kentut bertalu-talu ni makcik? Dia kata, kejap-kejap kentut, kejap-kejap kentut. Saya kata, ada no penyakit macam tu? Dia kata, yo. Apa makna bertalu-talu, berapa minit? Dalam 5-4 minit, 4-5 minit sekali ke? Dia kata, jangan kata 4-5 minit, kadang-kadang dalam 3 minit, 3-4 kali. Oi, saya kata, ni luar biasa ni.
Baik, kalau dah macam tu menunjukkan dia ada mudarat, ada uzur. Saya kata pergi cek doktor. Dia kata dah pergi cek doktor. Doktor kata dia punya filter dah habis. Tak boleh nak buat apa lagi dah. So saya kata wuduknya, dia ambil saja wuduk, maka dia boleh tawaf sampai selesai tawaf. Walaupun dia kentut 30 kali waktu tawaf tu pun tidak membatalkan tawafnya, kerana dia adalah orang yang uzur. Az-zaruratu tubihul mahdhurat. Seseorang yang ditimpa kemudaratan, maka diharuskan dia buat untuk perkara yang asalnya tak dibolehkan. Kalaulah dia lelaki yang kena penyakit kentut bertalu-talu ni tadi, dia adalah orang yang uzur, orang yang macam ni, dia tak boleh diangkat menjadi imam kerana dia berlaku kekurangan di dalam diri dia. Bila dia nak boleh jadi imam ni, dia boleh jadi imam, tapi jadi imam untuk geng-geng kentut macam dia juga, dia boleh. Tapi yang lain dia tak boleh. Kena tunggu geng-geng hak macam dia juga, baru dia boleh jadi imam. Kalau tak, tak boleh. Okey, baik. Sama juga dengan kencing tak lawas. Kencing tak lawas pun macam tu juga. Baik.